Sejumlah guru SD Islam Mariam Surabaya melakukan kegiatan sosial berupa bagi-bagi takjil dan sembako pada warga. Aksi itu dilakukan sebagai wujud kepedulian pihak sekolah terkait kondisi yang memprihatinkan di tengah pandemi. Beginilah kesibukan para guru di SD Islam Mariam di Jalan Manyar Sambongan, Surabaya saat menyiapkan 500 paket takjil kepada pengguna jalan yang melintas dan warga yang tinggal di sekitar sekolah. Selain bagi-bagi takjil, para guru juga membagikan ratusan paket sembako kepada warga Manyar Sambongan sebagai wujud kepedulian pihak sekolah terkait kondisi yang memprihatinkan di tengah pandemi. Kepala Sekolah SD Islam Mariam, Lukmawati, mengatakan pihak sekolah juga mendistribusikan zakat fitrah dan zakat mal dari siswa atau para muzaki untuk didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, kami selalu bagi takjil untuk daerah sekitar Manyar Sambongan. Nah, khusus hari ini kami juga menambahkan dengan pembagian zakat fitrah yang kami kumpulkan dari mari murid plus zakat mal dan pembagian bakso yaitu berupa sembako ke warga sekitar Manyar Sambongan. Alumnus Pondok Pesantren Tebu Ireng ini menambahkan bakti sosial ini rutin digelar setiap tahun. Selain sebagai bentuk kepedulian, juga untuk memanfaatkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dari Surabaya, Eko Widodo, Arek TV melaporkan.